Jadi tuh aku penasaran sama yang namanya es krim Indomie. Terus aku beli satu di Indomaret dan harganya tuh cuma 10 ribuan, guys. Setelah dibuka ternyata tuh memang enggak bohong, guys. Ada mie-nya, guys. Seperti apa ya rasanya? Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas es krimnya tuh kayak ada topping mie mentah gitu loh, guys. Kemudian rasanya kayak es tapi aroma-aroma mie goreng. Ya betul sih, kalau judulnya aja es krim Indomie goreng. Kalau aku sih nggak cocok ya, guys, rasanya karena aneh banget. Nah, ini yang bagian bawahnya itu coklat, guys. Yang bagian coklatnya itu aku cocok banget, enak. Jadi wafer cone sama yang coklat bagian bawahnya tuh enak, guys. Tapi kalau es krim yang atas ini, yang putih ini, rasanya kayak Indomie banget. Aku kurang cocok ya, balik lagi ke selera masing-masing ya, guys ya. Kalian bisa dapetin es krim Indomie goreng ini di Indomaret. Sudah banyak yang jualan kok. Oke, sekian review dari aku. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.